saya lucu juga bacain surat yang saya tulis sendiri. Saya ini pintar ngomong, tapi kadang-kadang kalau baca tulisan agak bingung saya. Jadi saya mungkin sambil baca saya ceritakan kenapa latar belakang pikirannya seperti itu. Kenapa saya mengajak orang ayu berpolitik. Saya berpikir anak muda harus berani berpolitik. Lebih jelasnya generasi muda harus berani menjadi politisi. Politisi seperti apa? Politisi yang jujur, bersih, dan melayani. Politisi yang berjuang untuk keadilan sosial, bukan untuk kekuasaan dan kekayaan. Karena kita tahu kalau bicara demokrasi, kalau yang jujur tidak mau masuk, maka yang tidak jujur akan berkuasa. Ada banyak orang tidak suka berpolitik, tapi suka mengkritisi dari luar. Harus diingat bahwa di negara yang sedang mencari jati diri dan berkembang seperti Indonesia, politik adalah pilar utama perubahan. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa berpolitik itu adalah suatu keharusan. Mengkritisi dari luar sangat baik, tetapi masuk dan berjuang di dalam sangatlah penting dan krusial, bahkan sudah menjadi keharusan. Nah, ini siapa yang mempengaruhi almarhum Dr. Syarif? Ada Ibu Kartini. Jadi, Kang Ucil mengatakan kita ini penonton, pengamat yang ditantang pemain bola. Tadi kita bilang kamu gak becus, sekarang kamu kalau becus turun ke sini main. Dan yang seperti saudara Rocky Gerung katakan, ini politik akal sehat. Gara-gara politik akal sehatlah saya masuk jadi politisi. Kalau tadi katakan taat sama ayat konstitusi bukan ayat suci, ini juga gara-gara Rocky Gerung. Saya ngomong mau diserbu saya. Saya ngomongnya, karena saya dipengaruhi dari di cutnya apa Cipipino 31 itu tempat tidurnya Rocky Gerung, tiap hari ngajarin orang kayak begitu kan. Jadi ayat konstitusi bukan ayat suci. Nah, ini mempengaruhi kami. Hari ini kita tahu ada bahwa pada umumnya politisi yang seharusnya menjadi pelayan sudah budek atau tuli. Mereka bukannya tidak tahu soal kesusahan rakyat, tetapi tidak peduli untuk tahu. Maka sudah saatnya kita yang tidak nyaman dan marah akan situasi ini masuk dan melawan. Inilah Partai Perhimpunan Indonesia Baru sebetulnya. Kami marah, kami panas, lalu kami masuk ke dalam, kita melawan. Ini kira-kira seperti itu. Juga ada banyak orang yang sudah berpikir untuk berpolitik, bahkan sudah masuk di dalam. Sayangnya, kebanyakan dari mereka hanyut terbawa arus budaya politik. Untuk itu, kita memerlukan orang-orang yang punya nurani untuk masuk berpolitik di dalam. Jadi istilahnya kita mesti menghasut orang-orang yang apolitik sebetulnya. Dan saya termasuk produk yang apolitik dibuat berpolitik dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru.